Usai Rapimnas, DPP LDI segera melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat kontribusi. Baik kegiatan bersifat eksternal untuk memberikan solusi masalah bangsa, maupun kegiatan internal untuk meningkatkan kapasitas warga LDI. Pada awal September, Penjabat Ketua Umum DPP LDI memberi arahan pelantikan Dewan Muda Nasional atau DMN. Mereka adalah ujung tombak dalam pembinaan para remaja yang bergabung dalam gerakan Pramuka. Bin Sakonas SPN Edwin Sumiroza melantik 38 DMN. Dalam kesempatan itu, Mabisako SPN Kriswanto Santoso mengingatkan agar DMN menjadi panutan bagi generasi penerus di wilayahnya. Masih dari Jakarta, PJ Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso bersama para ketua ormas Islam lainnya memenuhi undangan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas. Pertemuan itu untuk membahas geopolitik yang berimbas ke Indonesia. Kriswanto dalam pertemuan itu mengingatkan adanya risiko berpihak ke Cina ataupun Amerika Serikat. Ia mengingatkan agar bangsa Indonesia mandiri, agar tak terimbas geopolitik dan ekonomi global. Terkait dinamika geopolitik yang kerap menyajikan kekerasan antar agama, Dubes Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Sam Brownback menggelar konferensi International Meeting on Education Resilience, Respect and Inclusion atau MARRI. Dalam pertemuan yang dihadiri wakil dari 40 negara, Indonesia diwakili Roberto Sidauruk dari DPP LDI dan Alisa Kotrunada Wahid dari Gus Durian Network. Sementara itu, sebagai tindak lanjut audiensi DPP LDI dan Menteri Agama Fahrul Razi, DPP LDI diundang mengikuti sosialisasi bimbingan teknis atau BIMTEK penceramah bersertifikat. Acara yang dihelat Kementerian Agama itu diikuti 120 peserta perwakilan ormas Islam. DPP LDI diwakili oleh Iskandar Siregar dan Wilnan Fatahillah. Acara ini bertujuan agar para penceramah memahami nilai-nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Beralih ke Kediri, Jawa Timur. DPD LDI Kabupaten dan Kota Kediri serta Pondok Pesantren Wali Barokah menggelar pelatihan jurnalistik televisi. Acara yang mulanya untuk generasi penerus LDI Raya berubah menjadi acara nasional karena peminatnya datang dari berbagai provinsi. Pelatihan yang menampilkan pembicara dari Kim DPP LDI dan LDI News Network atau LINES itu diikuti 500 peserta. Mereka memperoleh penjelasan bagaimana membuat berita untuk televisi dengan harapan kegiatan LDI bisa dikemas secara audiovisual. Terkait dengan pembinaan generasi penerus dan mewujudkan masyarakat yang profesional religius, Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan atau PUP DPP LDI melalui tim Educational Clearinghouse atau ECH menggelar soft launching Pondok Karakter. Pondok Karakter merupakan platform berisi pelatihan pengembangan karakter untuk membangun masyarakat yang profesional dan religius. Saat ini, platform tersebut diisi oleh 263 tenaga pendidik dan penggerak pembina generus atau PPG. Bulan September ditutup dengan dua pelatihan yang dilaksanakan oleh Departemen Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat atau EPM. Pelatihan pertama adalah tata kelola kehati-hatian dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan syariah di BMT dan koperasi syariah. Sementara pelatihan kedua mengenai digital marketing untuk memasarkan produk pada pikup.com diikuti oleh DPW LDI Papua Barat. Kedua acara tersebut dibuka oleh PJ Ketua Umum DPP LDI, Kriswanto Santoso. Harapan kita bahwa LDI semakin besar ke depan memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, terutama kepada warga LDI sendiri. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.